Mats, welcome back to my channel, Rico Rahman Pozzi Channel. Thank you so much yang udah klik video aku kali ini. Ini Rico mau review dan unboxing parfum dari Narciss Parfum. Namanya lucu juga ya. Ini kayaknya Indonesia punya. Gue juga nggak pernah mendalami. Gue baru dengar parfum ini baru-baru ini. Dan kemarin sempat lihat di Instagram, terus iklan Instagram gue, terus gue lihat lagi promo. Oke, gue coba dan beli. Dan penasaran banget karena lucu banget bentuknya. Ini ada dua, nanti gue mau bandingin yang mana yang paling enak dari Narciss Parfum. Mungkin dia ada beberapa varian yang lainnya juga, tapi ini gue beli dua ya. Ini ada Narciss Parfum Graceful Day and Narciss Parfum California. Ini bentuknya lucu banget kayak kaleng. Oke, sebelum gue unboxing dan nge-review parfumnya, yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyi loncengnya. Jadi kalau ada pemberitahuan tentang video gue langsung terupdate kalau kalian mau, dan like kalau kalian suka. Oke, thank you. Penting banget nggak ya? Ya, youtuber ala-ala ya, iseng-iseng nge-YouTube gitu kan. Oke, gue mau review dari Narciss Parfum Graceful Day ya. Ini dari kotaknya kelihatan mewah banget. Ini juga kelihatan kayak harganya itu nggak yang bukan kaleng-kaleng. Ini sekitar 100.000 ke atas sampai 200 ya. Ini kotaknya. Gue beli di online. Jadi kotaknya tuh kayak mewah, warna putih ada goldnya. Terus di sini ada parfum. Di sini ada di belakangnya ada top, middle dan base note gitu kan. Dan di sini diproduksi oleh dari Bogor. Kayaknya ini produk emang produk lokal. Dan sudah BPOM dan 50 ml guys. Tuh. Ini gue mau review yang ini dulu. Kita unbox langsung. Ini plastiknya udah gue buka tadi, dia ada plastiknya ya. Dan udah gue buka. Jadi kotaknya seperti ini. Jadi kayak kelihatan lumayan fresh list lah ya nih ya, parfum. Kayaknya ini emang buatan lokal punya. Dan bentukannya seperti ini tuh, mewah banget, 50 ml. Jadi kayak kalian kalau misalnya bawa masukin ke tas gitu, kayak keren banget sih. Coba untuk parfumnya, dan coba gue cium. Kayak wangi-wangi, out. Enak. Enak banget, kayak ini parfum bukan kayak yang kaleng-kaleng yang murah di supermarket gitu ya. Ada kayak seger banget, wanginya seger kayak buat saya di hari ini. Kalau di top note-nya ini ada red fruit and jasmine, pantesan kayak ada wangi-wangi kayak seger buah gitu kan. Terus di middle notes-nya ada tuberose dan vanilla, dan di base note-nya ada vetiver and tonka beans. Ini parfum. Enak banget sih. Jadi kayak untuk edisi malam juga oke nih kayaknya. Lebih ke malam wanginya. Ini lebih kayak wangi untuk cewek, buat cewek. Seger. Kayak pengen nyium lagi, kayak penasaran nih parfum wangi apa gitu. Lebih ke buah, jasmine dan vanilanya lebih kerasa. Tapi nggak enak sih, menurut gua. Enak. Iya. Oke, kayak yummy gitu. Vanilanya nggak terlalu kayak vanila banget, jadi kayak nggak enak wanginya tuh, nggak bikin pusing. Seger, ada segernya dong vanilanya gitu kan, kayak ini tapi buat kayak lebih ke cewek banget. Oke, itu yang di Narciss Graceful Day. Mungkin kalau kalian mau beli penasaran, oke menurut gue sih nggak terlalu enak. Oke, next, ini yang gue salfok banget, bentuknya itu kayak kaleng lucu bulat. Jadi kalau misalnya selesai pakai ini bisa buat celengan kayaknya, naruh uang koin. Mewah banget gitu ya, ada Narciss California tuh. Bentuknya keren banget, bulat gitu. Terus di sini ada cara pakainya, ingredients-nya gitu kan. Semprotkan Narciss Parfum secukupnya ke seluruh tubuh. Cuman ini kayak tulisannya tuh nggak kelihatan banget karena warnanya biru dongker, ini warna putih jadi nggak kelihatan banget.
Untuk packagingnya gue suka, unik dari yang lain. Untuk harga di bawah 200-an tuh oke. Tuh, di sini ada kayak tulisan Narcissnya, kalengnya. Ini di plastik ya, ini udah gue buka biar lebih cepet. Di sini ada kayak busa dan kaleng. Jadi ini kalau saya pakai bisa kalian buat celengan gitu. Oke, gue tutup lagi. Dan gue penasaran banget dengan wanginya. Sebelum itu, dia 50 mili guys. Kayaknya 50 mili nih. 50 mili. Oh kan ya 50 mili. Dan bentuk botolnya tuh lucu banget, unik banget. Bulat gini, terus ini beda dari yang lain. Sini kayak ada warna biru, purple, and ungu ya. Ungu sama aja maksudnya. Pink gitu kan. Keren banget. Dan tutup botol seperti ini. Keren banget sih menurut gue. Unik gitu. Oke. Wangi yang Narcissus Parfum Gracefulnya enak banget. Lama-lama kayak... di my best light-nya. Ini sekarang kita nyoba yang di Narcissus California. Seger, dia kayak ada wangi jasmine apa melati apa kayak bunga-bunga gitu, wangi-wangi bunga. Wanginya lebih wangi ke floral bunga gitu loh. Coba ya, kita di top notes-nya ada pear, pink, dan pepper, dan orange blossom, wangi ke buah gitu ya. Terus ada wangi di heart note-nya, ada coffee, jasmine, dan almond. Dan di base note-nya ada vanilla, patchouli, cedar, dan cashmere roots di base note-nya guys. Seger. Gue lagi kayak liburan di summer di tempat-tempat bunga gitu, kayak apa? Ini kayak cocok buat kayak untuk sehari-hari, dan untuk kalau buat kayak lagi liburan enak banget sih. Kalau yang Narcissus Graceful Day ini lebih kayak buat kalian pakai acara malam, dinner, ngedate sama cowok atau nonton bioskop. Ini cocok buat cewek-cewek yang pakai ini menurut gua. Kalau ini lebih ke summer siang hari, terus kayak lagi liburan mau ke gunung gitu atau ke pantai, ini kayak cocok banget. Oh iya, seger banget. Karena ada wangi-wangi campur buahnya itu ya kali, orange, terus ada jasmine-nya juga gitu kan. Kalau gue lebih suka yang ini sih, karena dari bentuknya lucu, terus dia lebih seger. Buat cewek atau cowok juga, mungkin cowok bisa pakai. Seger banget. Oke. Itu dia untuk review 2 parfum dari Narcissus Parfum. Gak tau kenapa namanya Narcissus gitu ya, kayak emang Indonesia banget. Oke. Di antara dua, dan mungkin masih banyak varian yang lainnya, tapi ini gua dua. Kalau misalnya kalian mau beli, menurut gue saranin beli dua-duanya. Gua bukannya di endorse dari ini parfum ya, cuman karena dua dari parfum ini ada keunikannya masing-masing gitu loh. Ini lebih kayak wangi soft elegan, kalau ini wanginya kayak ceria, seger, dan buat summer gitu cocok buat kalian. Oke. Thank you so much yang udah klik dan video ini review unboxing parfum Narcissus. Sorry kalau misalnya gue ada kurang-kurang ya. Thank you udah nontonin sampai habis. Kalau suka jangan lupa subscribe dan like, dan nanti video gue selanjutnya, and see you next video guys.